Jadi dua pertukaran, satu lagi kemasukan pemain tenaga baru. Satu hantaran yang baik, peluang untuk pasukan Kelantan United, namun sentuhan yang dimiliki hantaran yang begitu baik itu. Indra berdekatan dengannya. Tarikan dari Indra Putra, beliau dipersalah. Dalam perlawanan ini, di depannya Indra semula, Fandi Osman. Indra untuk Syarvin. Indra cuba melakukan pressing. Gomez berjaya merampas. Indra. Selagi Indra hanya mengharapkan Fadi Osman turut melakukan gerakan yang dilakukan oleh Azrul. Indra cuba membantu. Kita dapat lihat penguasaan yang lebih kerap kepada pasukan Kelantan United ya. Satu cross ke tengah, tandukan dari Indra kepada Zarif Irfan. Jalan yang terus saja dipintas oleh pemain lawan.